tak ingin main-main lagi dalam hubungan asmara, Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah pesan baju pengantin kepada Ivan Gunawan. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak ulasan video ini sampai habis. Interaksi antara Lesti Kejora dan Rizky Billar memang sukses membuat baper seantero Indonesia. Lesti Kejora dan Rizky Billar mulai dipasangkan oleh netizen karena keduanya dianggap cocok. Hal ini lantaran Lesti Kejora dan Rizky Billar sama-sama dianggap sebagai korban ditinggal nikah. Memiliki nasib yang sama membuat Rizky Billar dan Lesti Kejora kini jadi sorotan para netizen. Seakan mengamini harapan para netizen, Lesti Kejora dan Rizky Billar kini sering tertangkap kamera sedang menunjukkan kedekatan satu sama lain. Interaksi mereka pun sukses membuat banyak orang baper dan mendoakan mereka segera menikah dalam waktu dekat ini. Namun yang cukup mengagetkan publik saat ini, diam-diam Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah memesan baju pengantin kepada Ivan Gunawan, sang desainer kondang Indonesia. Ivan Gunawan pun menyanggupi jika dirinya diminta untuk membuat baju pernikahan keduanya. Di depan para wartawan, Ivan Gunawan yang kerap disapa Igun itu mengungkapkan hal tersebut. Hal ini terekam dalam video YouTube unggahan kanal Hit Entertainment pada minggu yang lalu. Dalam video tersebut tampak Ivan Gunawan ditemui wartawan saat sedang menggelar soft opening kedai kopi miliknya. Ivan Gunawan diketahui adalah salah satu desainer ternama tanah air yang sering menjadi langganan pembuatan baju pengantin selebritis. Suaminya Lesti belum datang-datang ke butik. Kan Kak Igun gak mau sponsor, jawab Igun setelah ditanya apakah bersedia membuat baju pengantin untuk Lesti Kejora. Dirinya juga menyebutkan bahwa ia akan menunggu jika memang pernikahan itu bakal terlaksana. Kak Igun nunggu, kalau misalnya mereka ada rezeki gitu nanti pasti ketemu, Kak Igun tandasnya lagi. Melihat hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kini semakin populer, Igun pun ikut memberikan tanggapan. Heboh ya percintaan viral, seperti percintaan milik negara tiap hari muncul di TV terangnya. Igun pun berdoa agar keduanya dapat segera beranjak ke jenjang hubungan yang lebih serius. Alhamdulillah, semoga cepat dekat sampai pelaminan, pungkas Igun Gunawan. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.